Sebuah unggahan video tentang adaptasi kebiasaan baru viral di Twitter pada Selasa 28 Juli 2020. Menariknya, video parodi berbahasa Sunda tersebut menggunakan logat Korea Selatan. Dalam video yang berbentuk berita itu, ditampilkan pemberitaan mengenai kasus COVID-19 di kota Bandung yang mulai menurun. Tes corona di mana-mana, di Bandung Kidul, di Gikadago, keamanan di tempat pariwisata Nage, Samida, pasar jeung umum ge samida. Hal tersebut dikaitkan dengan perpanjangan PSBB dan perilaku masyarakatnya yang patuh pada protokol kesehatan, antara lain memakai masker, ojol menggunakan sarung tangan, dan sebagainya. Sementara itu, video aslinya diunggah oleh akun @deonsetiadinata dan dibagikan ulang oleh Instagram Pemkot Bandung @humasbdg. Konten kreator bernama Deon Setiadinata dengan akun Instagram @deonsetiadinata diketahui merupakan pembuat video tersebut. Conen, bejana oge, PSBB nulila jadi patokan eta corona nuka bina-bina tiasa diturunkan, terlepas di peratusan pemerintah kota sareng Kang Odege Samida. Deon membenarkan bahwa video yang beredar itu adalah miliknya. Dia mencoba membuat video parodi berbentuk berita yang berlatar kota Bandung. Deon menceritakan video ini dibuat untuk edukasi masyarakat tentang adaptasi kebiasaan baru. Menurut Deon, beberapa kata dalam bahasa Sunda mirip dengan Korea Selatan. Kumaha tanggapan warga perkawis ngaluyukeun jeung kaayaan lingkungan anyaran sabunderanana? Ieu laporana. Abi nganggo harudum sungut nage, da penumpang nage samida, disarungan leungeun nage, kanggo kasalametan sararea. Untuk itu moal tiasa ngeujeuk. Dalam akun Instagramnya, banyak konten video parodi menggunakan unsur Korea Selatan. Seperti cover lagu maupun video berita dengan bahasa Sunda, tapi logat Korea Selatan. Dirinya meyakini sosialisasi adaptasi kebiasaan baru dengan hal-hal berbau Korea Selatan dapat lebih cepat diterima masyarakat. Selamatan salarea. Mun teri harudum bisa kena corona. Jadina kapaksa geda ararengap sararea samida. Selain hal di atas, dirinya mengungkapkan adanya misi tersembunyi. Ia pun mengatakan dirinya juga membawa misi agar orang-orang yang non-Sunda jadi penasaran dan ingin belajar bahasa Sunda. Deon mengungkapkan pembuatan video tersebut berlangsung cepat karena hanya butuh waktu 1 hari. Terkait dengan skrip atau naskah, pihaknya menjelaskan dilakukan sehari sebelum proses syuting dilakukan. Deon menegaskan melakukan semuanya seorang diri, lantaran ia mengaku tidak memiliki tim. Jadi proses pembuatan skrip, pengambilan gambar, hingga editing semua dilakukannya sendiri. Apabila menemui bagian yang tidak sekiranya tidak mirip dengan Korea Selatan, maka akan disunting. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!